Para astronom mengumumkan keanehan para bintang katai putih dengan ukuran serupa dengan bumi, namun rotasinya sangat cepat. Bintang itu bernama Lamos J0240458 plus 1952269 atau J0240 plus 1952 yang berputar dengan kecepatan setiap 25 detik sekali. Menurut peneliti, ini adalah bintang dengan putaran paling cepat. Kecepatannya 20% lebih besar dibanding temuan bintang katai putih lain yang berputar dalam 29 detik. Meski ukurannya sebesar bumi, namun menurut para astronom, massa bintang ini 200.000 kali lebih banyak, sehingga objek kecil yang padat itu dianggap sebagai sebuah keanehan alam. Bintang kecil atau katai putih adalah bintang kompak yang relatif dingin dan tengah mencapai akhir masa hidupnya. Tapi bintang ini tengah menghancurkan segala yang ada sekitarnya di tahun-tahun terakhirnya ini. Sebuah tim astrofisikawan dari Universitas Warwick dan Universitas Sheffield, Inggris telah menentukan tingkat putaran ekstrim bintang tersebut. Peneliti telah menunjukkan bahwa bintang ini adalah contoh yang sangat langka dari sistem baling-baling magnetik. Bintang kecil itu menarik plasma gas dari bintang pendamping terdekat dan melemparkannya ke luar angkasa dengan kecepatan sekitar 3.000 km per detik. Tarikan gravitasi J0240 plus 1952 menyedot materi dari bintang yang berdekatan dan medan magnetnya mendorong materi itu ke luar angkasa, seperti Jay Alay astrofisika. Gerakan itu menjadi J0240 plus 1952 sebagai bintang kedua yang pernah ditemukan yang bertindak sebagai baling-baling magnetik.